ceritanya ibu-ibu sekalian, tolong di rumah punya sirah nabawiyah, tolong di rumah punya sirah tentang para sahabat, biar bisa cerita sama anak-anak. Jangan sampai anak-anak lebih tahu tentang superhero daripada dengan tentang para sahabat. Ini penting, karena ini mental. Dia jadi gini, orang kalau mau berbuat sesuatu, dia akan cari referensi mental. Bisa dipaham ya? Dia akan cari referensi mental. Contohnya misalnya begini, antum ketemu satu musuh. Musuh itu menghina agama antum, maju atau mundur? Contoh mentalnya siapa misalnya? Dia lebih gede daripada antum tapi, terus gimana? Contoh mentalnya siapa? Daud, Pak. Daud itu bertemu dengan orang yang lebih gede, dia enggak mundur. Lah kenapa? Kalau mundur Yahudi, dan aku bukan Yahudi. Aku adalah turunannya daripada para nabi, sama kayak itu. Aku lawan dia. Ini adalah guna referensi mental, bisa dipahami sekalian. Kalau enggak ada referensi mental, orang enggak akan bersifat kesatria. Maka pentingnya ini kemudian cerita-cerita pada anak-anak kita. Jangan cerita yang bohong-bohong. Ceritain tentang orang-orang yang hebat, para sahabat, rasul dan sebagainya.